kita akan coba setting CCTV media ini kayak apa sih. Ini adalah CCTV-nya, belum kita colok. Jadi dia bisa dicolok ke port USB di controller. Ya, di controller yang sejuta umat. Kalau yang MPPT ini saya belum nemu ininya, harus ada apa ya, MT50 apa buat. Samsung. Nah, setelah ada suara Mbak Yu itu, kita pindah ke aplikasi Mi Home. Kita buka aplikasi Mi Home Xiaomi. Nah, ini nanti kita tinggal connect. Alhamdulillah dapat parkir. Sudah nyampe di parkiran. Masih pagi. Kita cek apakah CCTV-nya bisa kita akses dari parkiran ini. Luar biasa, 20 kilo dari rumah. Pencahayaan dan gambar resolusinya bagus, jadi proven, bisa kita pantau dari jarak jauh. 200.000 bisa mantau PLTS. Hampir ketabrak. Darang. Jam 9 pas.
Ya, jadi CCTV-nya bagus. Bisa menunjukkan voltmeter aki dengan jelas. Baru 24.1 volt. Sip. Notifikasi, ceng, mainan baru, canggih. Jam berapa nih? Ini panas banget. Mudah-mudahan produksi listrik di rumah juga panas juga. Aduh, kita duhur dulu. Kita cek di CCTV berapa voltmeternya. Ashhadu an la ilaha illallah.
Oke, minum kopi dulu sambil melihat panasnya Jakarta dari atas gedung. Jam 2 kurang. Panas-panas mendung. Identification. Nah, 25.7. Mudah-mudahan bisa nembus 26.5 ya sampai sore. Halo, halo. Vian, Abi. Halo, 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 halo. Nyalain dong inverternya. Cek. Nyalain inverter. Halo, halo. Pompa airnya dinyalain. Pian. Oke, testing CCTV dari kantor menjelang pulang. Udah mulai rame colokin ya. Tes. Vian. Halo, halo, halo. Nyalain, nyalain. Colokin pompa airnya. Colokin pompa air.
Pulang yuk. Halo Fian. Oke, uji coba CCTV di hari pertama. Lumayan kayaknya bisa mantau panel seharian. Review hari pertama kayaknya ada sedikit kesulitan untuk speakerphone-nya, agak-agak nge-lag gitu ya, nggak bisa denger speaker dari lokasi CCTV. Uji coba hari pertama di CCTV Xiaofang lumayan. Ini kita ada di basement parkiran